sini di danau di Telaga Payangan ini ada capung. Kalau ada capung itu berarti menandakan di sini kualitas airnya itu bagus. Mancing guys, mancing. Panas pada hari ini guys. Kemana kita? Ke danau. Danau. Kami berangkat ke Telaga Pahyangan nah. Kalo telaga, 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 telaga. Telaga. Juga di desa apa nih? Rantau Balai. Rantau Balai, Balai geng. Balai kada nih? Balai. Jangan tunggu jurnal. Balai. Kita mau menuju ke mana? Ke telaga lah. Telaga misteri. Telaga. Telaga misteri. Ketua lagi mencatat. Ya. Ternyata sebelum menuju telaga itu kita harus ada persembahan telur. Telur ayam. Telur ayam. Berapa biji? Satu biji minimal. Satu biji minimal untuk diletakkan di tempat sajian. Entah lubang obet ada awal lah. Ada awal. Desa Rantau Balai. Yuk kita mulai perjalanan. Kita mulai apa, gas, bang, gas, 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 gas menuju telaga. Ya kita menuju Lanting, geng. Menuju Lanting, Lanting. Lantingnya sekarang mendaki dengan tas yang kecil begini, kecil sekali. Kalau musim hujan biasa tuh airnya tuh dalam, gengs. Sampai segini dalamnya. Sekarang nggak ada airnya musim kering. Sekarang waktunya menuju seberang. Biasa kita pakai lanting di sini, gengs. Ternyata hari ini kita tidak pakai lanting, kita akan nyebrang pakai kakek. Karena airnya curut. Kita nyebrang dulu, gengs. Kita lepas sepatu nih. Lepas sepatu ikirnya. Lepas. Sekarang mau nyebrang. Lepas sepatu. Yo guys, kita lanjut menuju telaga. Katanya sih 2 jam ke depan. Melangkah terus, kita akan bisa menuju ke telaga. Di sana banyak ikannya lagi, guys. Sebelum menuju telaga, nyantai dulu, gengs. Perjalanan masih jauh. Boleh kan? Apa Rai yang tertinggal lah? Kami dasar meninggal. Santai menunggu maghrib. 20 malamnya. Baru lanjut. Akhirnya kita sampai di Bukit Bantal, gengs. Sebelum menuju ke telaga. Guys, ada selain pada guys, bahaya sekali guys. Dan ya nih. Woi, lah Bang Eko, kenal-kenal tuh. Hah? Pohon itu dijual loh. Ada selain pada lah ya. Dua lah. Di hadapan ini.
Kita sudah sampai di danau pertama sebelum menuju Telaga Pahyangan. Telaga pertama kan? Biar menghitungi bre, munnya ada. Halo guys, kita lagi di telaga pertama guys. Kita ada dua telaga lagi yang harus kita lewati guys. Oke guys, sampai jumpa di Telaga Pahyangan guys. Oke. Kita menuju ke danau ketiga, telaga ketiga ya guys. Kita menuju telaga ketiga, tadi kita sudah melewati telaga 2 yang jaraknya dari telaga 1 tadi berkisar cuma 10 menit. Dan sekarang lumayan, kita mendekati ke danau yang lebih besar, yang nomor 3, yang areanya itu luas, bisa untuk kembang. Makanya hari ini kami survei untuk mengajak teman-teman ke sini nanti. Capek. Makin menanjak, gengs. Menanjak. Aduh, menanjak lagi menuju puncak. Di atas ini kita dapat memancing ikan nila. Iya. Yeah. Ini geng, nilanya, gengs. Yes. Nila. Masak, gengs. Malam-malam masak. Terpang, sudah nyarap duit lo. Kita masak nila. Hasil mancing di telaga. Enak nih. Makan dasar, gengs. Makan. Makan enak, guys. Sudah dong. Air minum. Saatnya makan malam, gengs. Makan yang telat tapi enak. Sekarang sudah jam berapa? Makan. Tak pernah kurasakan saatnya makan seperti ini, guys. Yang mau makan, gengs? Jarang ada nila. Tidak ada makanan seperti ini di kota-kota, guys. Nila ada ya, cuma saatnya tidur, gengs. Sudah jam 12 malam. Tidur, nanti besok kita akan menikmati telaga Pahyangan. Capek lah, gengs. Capek. Good night. Selamat pagi. Hey. Bangun tidur. Kita ada di danau. Kita ada di telaga Pahyangan. Yang lain pada tidur masih. Thank you. Kita mau minum. Tas. Selamat pagi yang lagi ada teh mata. Selamat menikmati kopi. Kita ada di telaga Pahyangan. Telaga, gengs. Telaga di atas puncak. Minum dulu. Nah, ini teh kopi kayak ini. Selamat minum. Pancing. Di samping-samping danau ini, di samping-samping telaga ini ada apa? Tebing. Ada tebing. Di sini tidak terlihat sih tebingnya. Karena ini karena apa? Karena banyak pohon yang tinggi-tinggi, jadi tebingnya tidak terlihat.